Karena muridnya terlalu antusias mengharapkan gurunya datang memberi ulangan dan cepat-cepat, kan gurunya gak bisa soalnya kan jadi terdetek. Kalau terdetek kan soalnya dan ini gampang kan, maksudnya berarti murid cerdas itu. Kreatif pak. Iya. Oke. Paham ya? Strategi kedua itu. Oke. Strategi ketiga yang paling efektif adalah jenengan ketika mau mengajar materi itu jenengan buat langsung alter dulu. Setiap jenengan pulang kasih clue-clue-nya. Cole, lele, nek kowe tak ulangan iki ana kata kuncinya lho, dileng-eling. Dan ini tidak membocorkan, tetapi memberi warning. Namanya kisi-kisi, bukan susu, beda ya. Beda ya. Oke, besok maksudnya ya. Oke, strategi. Strategi pembelajar itu begitu. Nah, berarti ini kan sudah dapat 3 strategi itu. Strategi keempat paling gampang. Pertemuan pertama dan kedua setengah jenengan full materi ceramah. Satu setengah berikutnya jenengan berikan diskusi dengan kan enak. Belum. Strateginya pertama harus full. Ya, kata kuncinya pertemuan awal itu adalah full. Ingin melihat oh guru ini kayak seneng apa ki mergo urung apa apa HR sebagainya itu kan terlihat di situ wajahnya ini ketok kiri tanggal jam ini wajahnya masuk. Berarti kita harus di awal itu memberikan semangat kepada peserta didik dan wajah kita nampak bahwa kita itu wajib dibuku dan ditiru. Ora seperti saya, Pak, butur saru. Pertemuan pertama itu wajib. Nah, pertemuan pertama itu apa? Dengan berikan seluruh kompetensi yang akan diajarkan di semester awal itu apa? Itu cukup ambil kira-kira 10 menit lah. Oke. Itu wajib. Kenapa wajib? Karena itu hak peserta didik untuk mengetahui apa yang harus saya terima dan harus saya pelajari dan harus saya kuasai. Itu kompetensi yang wajib. Oke. Besok Bapak Ibu. Oke. Itu strategi berikutnya ya. Strategi tadi. Satu setengah itu satu pertama full, yang kedua setengah mulailah dia ya, di awal itu di upper safety di jadulangan gitu kan. Tapi itu isinya tentang materi yang akan diajarkan, jangan diajarkan dengan cara oral gitu, tapi di misalkan pun bermain sudah di situ. Yang penting dengan di situ diberi arahkan kamu harus begini, jenengan nilai satu-satu, gitu kan? Si A ini sudah sesuai dengan oh dia bertindak jujur. Diskusi saja sudah diskusi omong cerita apa adanya di sebuah kasus yang ringan. Ojo kasus bapak ibu ada gelutan baru gitu, jangan sampai yang sama pesakit. Kalau itu SMA ora urusan wong tuwa, ya urusan wong tuwa, aku golek pacar dhewe. Beda lagi. Apa dia? Itu strategi artinya perlu diketahui bahwa kreativitas kita membangun sebuah proses pembelajaran itu baik atau tidak baik itu bergantung dengan pengalaman dan juga kreativitas kita. Tidak bisa setiap orang itu memiliki kekhasan yang sama. Ambil contoh begini. Ilmu iku gelap kone ganti laku ya. Lekas
sekas nyantur sangi setia putio pangak kering durang goro. Saya mau tanya, siapa yang setuju pangaker, siapa yang setuju pangkes? Monggo, ini pertanyaan langsung, bukan pada guru, bukan pada peserta didik, tapi pada panjenengan. Satu kata, pangaker atau pangkes? Ayo, ini monggo. Siapa yang setuju pangkes? Saya ulangi, pangaker atau pangkes, kan akhirnya kode E-nya kan. Pangaker. Ya, sekarang saya hanya mengatakan siapa yang setuju pangkes. Saya. Oke, mulai berhitung. Satu. Terus. Terus ulang dulu. Terus. Ya, terus. Jujur tadi, Pak. 12. Jujur. Ya. Bapak 14. 15. Sama? 16, 17, 18. Oke. 18. Berapa peserta yang hadir? 32, Pak. 32. Berarti 14 tak jelas ya. Tak jelas kan?